tolak. Udah sanggup. Tolak aku. Eh, kalian siapa, eh? Kalian siapa? Ngapain masuk-masuk sini? Oh, kami artis. Perkenalkan diri kalian siapa? Perkenalkan diri kalian siapa? Saya. Perkenalkan diri. Dekembul. Dekembul situ apa? Dekembul itu. Yang gendut-gendut ya? Iya. Bukan gendut. Melar. Pasti kalian habis makan kan? Iya. Kelihatan muka ya. Kenyang. Jadi, pada malam ini. Hari ini malam Jumat. Tepat pada hari Kamis. Yaitu iya, beneran gak? Malam Kamis. Kemudian ini adalah malam Jumat. Jadi kita akan jadi kok mulai balik terus sama ini. Nah, gengs. Oi, oi, ai. Kita kedatangan tamu nih, Bang. Cakep. Eh, gila. Gila loh, kita kedatangan tamu. Ayo dong, ini konten misteri yang kita punya. Ya kan, ini adalah sebuah konten misteri yang akan mengupas segala bentuk misteri yang ada. Nah, kebetulan di episode ini The Gembus akan menceritakan berbagai macam. Mic-nya di sini kan, berbagai macam. Ada insert ya? Harap diam, harap diam. Jadi nanti kita akan menceritakan berbagai macam kisah misteri yang dialami oleh The Gembus ini. Pasti kalian sabar kan? Apanya sih mereka punya kisah misteri? Masa? Bodoh. Oke, cerita dong. Apa kalian punya kisah misteri apa yang bisa di-share ke teman-teman? Ya, perkenalin dulu dong diri yang satu-satu. Siapa-siapa nih? Siapa nih? Ini siapa? Pertama. Siapa? Anda belum kenal. Ya Allah. Karena saya tidak kenal, saya bertanya. Siapa kamu? Saya kenal, saya bodoh amat. Dari siapa? Ya Allah, Rabbi Allah. Allah. Ya Allah. So cantik ah. Siapa kamu? Ayai, otak. Oh, siapa dia po? Ayo, masuk deh. Kacau dah. Kupon. Gue Novi. Di samping sini ada Nikita Mirjani. Ayai. Cuma kurang gede aja. Apanya yang gede? Apanya yang gede? Kamu siapa? Kamu gede kan? Kamu Nikita kali ya. Tadi requestnya suruh Adidas namanya. Aduh. Biar di endorse. Jadi dia mau mereka-mereka ini mau menceritakan kisah-kisah. Mikir jauh ya. Jadi mereka ini mau menceritakan kisah-kisah misteri mereka. Baiklah. Oh, takut aku, Po. Abang gak berani, Po. Gimana ini, Po? Sama. Ada suara, Po? Bocor! Ini beneran. Lanjut suaranya bocor. Eh, bocor, bocor. Bocor. Dia kaget. Dia kaget. Oke bang, ternyata kameramen kita yang kaget dia, kita dengan orang yang kaget, kacau nih. Ternyata ada sesuatu di belakang sana. Novi, Uli, Niken. Iya, iya. Mari kita ceritakan. Baiklah. Kisah-kisah kalian. Dimulai dari Dipo. Jadi gini bang. Gimana Po? Jadi gimana Po? Oke, kalau gitu. Junet, aduh, Iro. Gak sanggup apa pun, gak sanggup sama Po. Ayolah cerita. Kalian ceritanya jangan seram-seram ya. Iya. Seram bukan seram. Po. Seram. Bul, ayo bul. Bul, cerita dulu bul. Siapa dulu nih? Gembul ini juga bisa dirasukin sama makhluk-makhluk astral. Nanti kita bakal masukin ke badan-badan mereka ya. Ya. Ya kan? Kita bakal ke coba. Novi, Uli, sama Niken. Oke? Okay? Ini beneran kali ini. Sip? Asyik. Nah, yaudah. Dayi. Oke, Ompi Palem Gampleng. Ompi Palem Gampleng. Ya, Ompi! Selalu julir ya, ya, kan? Selalu. Seperti ya, Pak. Oh. Selalu. Selalu gue yang jadi korban, ya kan? Ayo dong, Bul. Ayo, Bul. No, cerita Novi di Gembul. Jadi ceritanya ya, guys. Suatu malam. Jadi nyanyi ya. Jadi pas malam-malam gue baru pulang kerja tuh. Terus itu alias abis diputusin. Kok jadi sedih? Abis diputusin ceritanya. Jadi gue tuh ya kan sedih. Hik gitu kan. Iya. Sedih kayak gitu. Sedih ya kan. Terus kayak gitu tiba-tiba ya kan. Hap ngap.
Kakak. Kakak. Yang lagu itu. Ya, terus. Terus udah gitu lagi jalan ya kan. Tiba-tiba kok kayaknya awal-awalnya itu agak Allahu Akbar belum, guys. Aduh Tuhan ya Allah Robi. Ini satu jam nih kayak kontennya iya, ini. Iya, ya makanya. Terus jadi apa namanya? Tiba-tiba tuh jenggreng gitu. Masya! Apa? Ada putih-putih gitu. Apa? Putih-putih enggak tahu kayak enggak tahu aku. Jadi pulang dari rumah mantan. Iya, aku tuh sedih, aku tuh habis diputusin dia. Aduh, kalau gue hancur. Mantan abang juga gitu po temennya dia. Mantan bos. Mantan bos ya. Terus kayaknya itu lebih sedih daripada bener. Terus ya. Terus kayak gitu si aku nyebutnya JRG. Siapa inisialnya? Si JRG. Inisialnya? JRG yang putih-putih itu aku nyebutnya JRG. Juri. Aku jangan disebut, nanti gak bisa tidur. JRG itu bahasa Sunda. Jarang ya? Enggak, bahasa Sundanya hantu itu jurig. Oh, jurig. Oh, lu jadi kayak bencok sih. Gua jadi gitu sih. Terus kayak gitu. Tapi yang aneh. Manusia tapi nih, manusia tapi tadi. Tadi tapi. Dah, terus tapi ya. Gua enggak tahu kenapa tuh hantunya kayaknya agak lebih cocok memang daripada mantan gue. Jadi akhirnya? Gua jadi demennya sama hantunya. Iya, kasih tahu dong gimana ceritanya. Jadi begini ceritanya. Aku gak mau putus. Tapi mau giniin tangan aku kan. Enggak, pokoknya aku gak mau tahu. Sekarang aku harus putus sama kamu. Pokoknya aku gak mau tahu. Kenapa? Aku kan ganteng. Karena kamu tuh. Aku kenapa? Kamu tuh kurang pencong. Padahal aku pencong. Udah, pokoknya kita harus putus sekarang juga, oke? Ya ampun, aku tuh pusing. Putus ya? Aduh, kayaknya ada suara. Hei, sini. Gue? Iya, kamu. Sini. Hai. Kamu setan ya? Ya kamu tahu. Tapi aku setannya bencong loh. Kamu baru putus ya? Iya aku tahu. Tadi aku lihat kesian ya. Ini kamu sama aku mau nggak? Boleh. Oh ya udah, ayo kita pulang. Ibu. Ceritanya po, ibu. Ceritanya bodo amat. Kalau pun nggak mau ikut ceritanya, kedua nih. Nah, terus cerita yang kedua dari The Gembuls yaitu. Ini kita merjani. Apa yang Uli rasakan waktu Uli kerasukan waktu itu? Uli? Kok kerasukan? Jadi bukan kerasukan. Berarti kerusakan dong. Kerusakan otak. Pasti kerah kan? Agak coba Bos. Jadi Uli mendapatkan kisah apa? Pernah mengalami kisah apa? Gembel nih dari tadi mikir kan di sini. Mendapatkan kisah apa? Jadi gua waktu itu tengah malam lapar. Makanlah, Bek. Makan. Terus udah gitu gua bikin mie ke dapur kan. Set. Emang bunyi gitu? Iya. Susah loh ceritanya bikin mie loh. Enggak keluar dulu. Enggak, kan udah stok itu satu dus gitu. Okay. Tapi nanti di adegan enggak usah ada bikin mie ya. Enggak punya ya? Enggak ada. Rempong ya, Cin. Enggak punya mie. Terus udah gitu. Udah ya benar serius. Ini serius. Yang editornya. Gua enggak pernah seserius ini. Serem nih backsound-nya. Ya. Terus udah gitu. Editornya bego nih. dengerin lagu ya. Orang lagi tiba-tiba
ada yang ngomong gini, lagi bikin mie ya, lapar ya, gitu. Hah? Terus, serius? Itu siapa? Setan? Gak tau. Kayaknya. Itu siapa yang ngomong? Aduh, gue makan ekspresinya Kak Randy sih, jujur aja. Itu kejadiannya di rumah. Hah? Di rumah siapa? Rumah mantan. Ah, bukan di rumah setan ya. Usahakan. Itu mah mantan lu setan. Ceritain ya berarti ya. Iya. Jadi begini ceritanya. Aduh, akhirnya bikin mie juga. Dari SD belum makan, lapar banget. Cong, bagi mie cong. Cong, bagi mie dong cong. Eh cong, sini cong. Ngapain di situ? Lapar kan lo? Iya cong, gue lapar cong. Ya udah sini masuk, ngapain di situ? Gimana gue masuk cong? Ya udah masuk aja, ini kan ada kunci. Oh iya, bego lu cong. Lu bego. Lu bego cong. Bencong. Wih, Bo, ceritanya seram, Bo. Seram sih, seram. Masak mie, Bo. Seram sih. Itu enak sih. Kok gini-gini terus kita mau kenapa kepala lu? Biar sendiri yang makan ya. Kita enggak dikasih. Enggak dikasih, Bo. Padahal kita udah seram-seram di sana. Jadi kok gini, Bo. Jadi gini ceritanya, Bo. Kan dia cerita ke ya udah, sekarang tinggal yang berikutnya. Digembul. Digembul. Dia pasti The King of Gembul ya. Yeah. Dia yang paling The King of Gembul. Jadi kokonya kayak yang dia kepala suku. Oh, dia kepala suku. Karena dia paling gede. Enggak ngomong. Paling tua. Enggak. Oh iya, paling tua. Enggak. Nah, pantasan. Tua. Masa mantannya lucu ke antu. Aku kan tua-tua semua. Malum ya. Malum ya. Ayo Ken. Ayo Ken, apa nih ceritanya Ken? Jadi, yang gak lucu ya? Yang lucu ya, serem ya. Jadi ceritanya gue lagi duduk di saung gitu. Emang ada saung? Emang di mana Ken? Di pinggiran sawah. Susah. Kacau nih orang. Lu ngapain di sawah malam-malam duduk? Macul. Macul. Terus, terus, terus. Saung, gue menanti mantan pacar dia. Padahal udah pacarnya tadi sih. Ya, pacarnya belakang kamera lo. Oh, jadi seringnya mantan pacar gue ya. Gak jadi nikah. Terus, terus. Terus ceritanya tiba-tiba dari belakang merinding. Mau tahu kelanjutannya? Enggak mau. Nunggu. Gue sih enggak mau tahu sih, karena gue juga enggak tahu. Oke. Okay. Gimana sih gimana cerita? Jadi begini gimana ceritanya, gimana? Teman-teman. Gimana Ken? Ya udah ntar kita lihat aja yang ya. Ini. Check it out. Aduh, mana itu setan yang godain dua temen gue ya? Kok dia enggak godain gue ya? Kan gue juga mau. Aduh, kemana itu? Hey. Halo. Siapa lu? Gue setan bencong. Tunggu ya, tunggu. Enggak, gue mau pergi. Heh, lu yang godain dua temen gue ya? Tahu kok. Lu kok tahu? Oh iya, gue salah. Dasar setan bencong. Biar aja bencong, penting gue bocong. Lu gak godain gue sih? Emang lu mau? Mau dong. Kita jadi enak ya cong, kita jadian cong. Lucu loh cong, kita jadian. Ya cong, muka gue hancur cong. Ini pacar gue. Ini pacar gue. Tunggu, sabar. Bencong kok direbutin. Mending kita joget. Hei, senang ada dalam hati. Kalau beristri tiga. Terjadi dunia. Wah, seram juga cerita lu. Gue yang kaget sumpah. Dia pas banget tiba. Gue ngeliat tipe malah geli, tau kan seram. Kok bisa kalian bisa ngalamin cerita-cerita aneh gitu sih? Kalian aneh ya? Hah? Kok kalian aneh kenapa? Sih? Kalian kenapa emang kan? Ya, orang lu berhubungan sama mantan mulu sih. Jadi kan gitu. Makanya. Makanya pernah. Mau umur. Oke, okay. Deh Gembul, terima kasih banyak kehadiran kalian di sini.
cukup mengganggu kita ya, Bos. Ganggu tidur kita udah malam loh ini. Iya, kita istirahat, mereka datang. Tak makan lagi. Tak makan lagi. Itu lebih tepat. Ada jadi lakukan orang lain. Udah nyusahin pokoknya. Nyusahin lah ya. Iya. Tapi gimana pun mereka tetap nyusahin. Pokoknya kalian jangan datang-datang lagi ke sini. Oke? Baik lagi. Pak, terima kasih sekali ini lagi. Kontennya paling naik loh Pak. Yakin saya. Yakin. Bos, kalian kan mau closing? Ya. Silakan closing. Silakan. Terima kasih teman-teman. Ya. Sudah sampai nonton. Ketemu di. Jangan lupa like, komen, subscribe, and share. Video ini. Ya, share video ini ke semua seantero. Jangan lupa klik lonceng biar dan notifikasinya dapat. Bisa kalian dapatkan. Ya. Di mana emang? Di sini ada ininya. Enggak tahu, biar aja editornya. Biar editornya lah, editornya aja nanti kan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum teman-teman. Oh iya, bego lu, Cong. Mana Cong minya? Laper kan lu? Iya, Cong. Ada minyak tuh. Pagi nih, lu ngomong lu setannya. Gini. Sini ya. Gak kurang serem ya? Sindang ya. Aku bisa kok jadi bencong. Jadi gitu sih gue minum jadi. Gak apa-apa. Eh manjang, aduh, taruh ngasih bang. Emangnya nggak usah jauh, dekat aja lagi. Kalau semangat gue. Oke, satu. Itu tuh. Itu tuh. Apa? Itu tuh terus. Iya. Kurang cong. Iya. Aku lihat kamera bego. Soalnya slow. Salah tunggu tangan timu terjepit. Dah. Siapa lu? Setan. Lama lampu yang keluar anjing. Lu tahu kok? Iya. Lu kok tahu? Lu malah gue tempe. Heh, lu yang godain dua teman gue ya? Kok lu? Kok tahu? Gue udah mikir loh, Pak.